Guys, bertemu lagi bersama Upin dan Ipin. Oke, jadi kali ini Upin dan Ipin ada di jalan belakang penghubung antara kota dan kampung Durian Runtuh, guys. Sekarang Upin dan Ipin mau offroad di hutan dengan truk terbesar ini, guys. Wah, Upin, jadi ini truknya Upin. Iya, ini truknya Pin. Kamu lihat, besar nggak? Iya, besar sekali. Aku terkejut melihat truk sebesar ini. Iya, besar sekali kan? Waduh, ban truknya saja lebih besar dari kita berdua, Pin. Coba lihat tuh. Wow, tapi banyak kempis ini, Upin. Tidak, emang seperti ini dia. Wah, begitu ya? Iya. Waduh, tapi sepertinya truk ini tidak untuk dua orang ya, Ipin. Kalau begitu, kamu saja yang main. Aku tidak mau main sendirian. Aku maunya dengan kamu. Tapi truknya hanya untuk satu orang, Pin. Waduh, ya sudah kalau begitu kita tidak usah main truk hari ini. Waduh, terus gimana dong? Aku pengen main truk, tapi truknya untuk satu orang, guys. Bagaimana ya? Bagaimana aku bisa naik ke atas enggak? Oh, tidak bisa, guys. Upin tidak bisa naik di atas truk. Truknya tinggi sekali, guys. Wah, kalau aku bisa, Ipin yang bawa mobil dan Upin naik di atas truk sana. Iya, tapi sayang tidak bisa, Upin. Kenapa tidak bisa ya, Upin? Aku juga tidak tahu. Mungkin karena truknya terlalu besar, Pin. Ayo sini. Kalau begitu, hari ini kita tidak usah main truk ya. Nanti kapan-kapan kamu, kalau Upin sedang sibuk, kamu main truk saja sendiri ya. Karena truknya cuma untuk satu orang, Pin. Iya ya, wah, parah truknya. Aku pengen main berdua dengan kamu. Sayang kan kita berdua sudah datang ke sini untuk melihat truk ini, tapi kita tidak bisa main karena hanya untuk satu orang. Iya, tidak apa-apa, nanti lain kali ya. Oke, baiklah kalau begitu, Pin. Oke. Wah, tapi suasana hari ini sangat terang. Oke, ayo kita ke jalan, Pin. Lebih baik kita balik saja, ini sudah mau sore soalnya. Iya, Upin, ayo cepat kalau begitu. Ayo, kita tinggalkan truknya di situ. Nanti kalau kamu mau main, ambil saja di situ ya, jangan lupa. Iya, Ipin ingat kok truk di situ. Iya. Jadi kalau kamu mau main, ingat truk lewat jalan belakang yang ada apa itu namanya? Yang ada gubuk di atas itu kan? Iya. Jadi kamu jangan lupa truknya ada di bawah sini. Kamu harus turun ke sini dulu dan bisa melihat truknya. Iya, baiklah kalau begitu, Upin. Tapi mana motor kita berdua? Motor kita ada di atas. Ayo cepat ke atas. Ayo, Upin, tidak terasa kita main-main tiba-tiba sudah sore aja ya. Iya, wah. Ayo kita jalan-jalan sebentar sebelum kita berdua pulang mandi karena sudah sore, kita jalan-jalan sebentar yuk. Oke, baiklah. Kita terjun dari atas bukit batu ini. Let's go. Wow, ternyata susah juga naik di sini, Pin. Kamu harus menghindari batu-batu itu, Pin, biar kamu bisa naik ke atas. Iya ya. Iya. Soalnya batu-batu itu menghalangi jalan kamu. Wah, Pin, coba kamu lihat tuh. Langit menjadi merah. Ini namanya apa ya? Sudah mau sunset ini berarti, Pin. Oh iya, Upin. Itu orang-orang yang sering menunggu matahari terbenam kan? Iya, tapi mataharinya tidak kelihatan soalnya banyak awan di langit. Iya, biasanya awannya bersih. Kok sekarang berkabut begitu ya, Upin? Mungkin sepertinya mau hujan, Pin. Ayo kalau begitu, kita cepat-cepat pulang aja nih. Soalnya sudah mau hujan nih. Iya. Waduh, wah, sebentar sore kita jadi gak ke rumah Visi. Katanya dia banyak makanan di rumah. Soalnya orang tuanya baru pulang dari luar kota. Ada acara besar, Pin. Visi bilang kita semua ngumpul di depan rumahnya. Soalnya dia mau buatkan makanan juga katanya. Emang iya? Iya, Visi yang bilang tadi. Makanya kita harus cepat. Ayo, anterin aku mandi dulu, Pin. Oke, baiklah kalau begitu. Aku akan antar kamu dan Upin langsung pulang dan aku mandi juga ya. Nanti Upin jemput lagi kamu. Kamu punya kendaraan gak di rumah? Wah, lagi gak ada, Upin. Ya sudah kalau begitu, tunggu Upin jemput aja ya. Oke, let's go. Aku antar kamu di rumah dulu ya. Iya, ayo. Aku harus cepat, Upin. Soalnya biar gak terlambat ke rumah Fizi. Oke, tidak masalah. Kita kan pakai motor. Pasti secepat nyampenya. Iya, baik.